guys, welcome back to my channel. Pagi ini gue bakalan terbang dari Bandung ke Jogja naik Transnusa. Kalau kemarin gue terbangnya itu naik Transnusa dari Semarang ke Bandung, sekarang gue mau nyobain kalau terbang naik Transnusa dari Bandung ke Jogja. Buat pesawatnya sama sih, ini pakai ATR juga. Nanti kita lihat ya gimana pengalamannya terbang bareng Transnusa dari Bandung ke Jogja. Hari ini gue terbang naik ATR 72600 nya Transnusa dengan registrasi PK-TNE. Pesawat ini punya 70 kursi kelas ekonomi. Legroomnya cukup luas, di dalam seat pocketnya ada safety card dan juga in-flight magazine. Perlu kami sampaikan bahwa pengguna telepon genggam dan semua peralatan elektronik tidak perlu diperkenankan selama sudah berada dalam pesawat. Your call of to Jakarta will take about 1 hour. Had the closing yang tidak tahu. 17,000 feet above. Selamat. Gak lama setelah take off, cabin crew mulai membagikan snack di penerbangan ini. Setiap penumpang dapat 1 buah roti dan juga air mineral. Cukup untuk penerbangan yang singkat.
Setelah penerbangan selama 50 menit, pesawat mulai menuruni ketinggian untuk mendarat di Jogja. Sekarang gue udah sampai di Jogja. Overall tadi flight-nya seru sih. Transnusa ini menurut gue worth it banget karena udah dapet makan sama bagasi juga dari harga tiket yang dibayar. Nah, komentar ya menurut kalian gimana. Makasih kalian udah nonton videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.